Ya, pemirsa, kali ini kita akan berbagi tips ketika Anda nge-trail menemukan jalur-jalur ekstrim seperti yang saya alami kali ini, yaitu sungai yang deras. Sebaiknya lakukan beberapa hal. Pertama, kita lihat kedalaman airnya. Kalau kita tengok seperti ini, airnya begitu dalam, tidak memungkinkan untuk kita menyeberang. Biasanya kalau musim hujan, debit air begitu deras dan dalam. Maka pertama-tama Anda harus hindari menyeberang sungai yang kedalamannya melebihi 50 cm. Kemudian yang kedua, Anda bisa cari jalur alternatif. Jalur alternatif ya, mungkin akan melewati jembatan, atau mungkin nanti cari jalur lain yang lebih aman, sehingga risiko bisa dihindari. Ini karena kita nge-trail di musim hujan, maka jalur-jalur yang biasa kita tempuh akhirnya nggak bisa kita tempuh lagi. Oke, sahabat-sahabat trail, mungkin begitu tips dan trik dari saya kali ini. Mungkin lain kali kita buat video yang lebih bagus lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, share. Kita tunggu komennya di bawah. Terima kasih telah menonton video ini.